pelakon Putri Saraliana tampil mengulas kenyataan yang dibuat oleh suaminya Samsul Yusof menerusi video yang dimuat naik di Instagram. Sarah turut meninggalkan persoalan, adakah komunikasi menerusi pembantu rumah, ibu mentua dan adik-beradik merupakan cara baru untuk berhubung pada ketika ini. Sebelum ini, Samsul berkata dia tidak pernah melepaskan tanggung jawab sebagai suami dan bapa terhadap Sarah dan anak-anak. Berikutan daripada itu, Sarah meminta Samsul untuk tidak mengungkit hal berkenaan. Itu tidak perlu diungkit kerana sebagai suami dan ayah kepada anak-anak kami, itu adalah tanggung jawab. Malah, dia juga masih perlu memberikan nafkah. Jika ada sebarang komunikasi itu antara ibu saya dan juga dia, seperti yang dia, Samsul, tegaskan itu, komunikasi kami adalah melalui ibu saya dan juga dia. Dia juga sudah berhenti menyekat saya di WhatsApp selepas video yang dimuat naik olehnya. Namun, jika ada komunikasi selepas ini, mungkin melalui peguam, katanya.